menyatakan terdakwa Arief Rahman Arifin SIKMH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum dengan cara apapun merusak suatu. Tangan istri Arief Rahman Arifin bergetar mendengar detik-detik putusan vonis suaminya. Suasana persidangan di ruang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis 23 Februari 2023 terlihat tegang, terutama untuk Nadia Rahma, istri Arief Rahman Arifin. Ketegangan itu bukan tanpa sebab, karena ia menunggu majelis hakim berikan putusan vonis untuk suaminya terdakwa kasus perintangan penyidikan tewasnya Brigadir J di Duren 3. Terlihat sebelum majelis hakim mengucapkan vonis untuk Arief Rahman, tangan Nadia terlihat bergetar dan mencengkram erat wanita di sampingnya. Was-was mendengar putusan vonis untuk suaminya. Menyatakan terdakwa Arief Rahman Arifin, SIKMH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum dengan cara apapun merusak suatu informasi elektronik milik publik yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan dan pidana denda sebesar 10 juta rupiah dengan ketentuan pada pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menyatakan masa penangkapan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut, memerintahkan terdakwa tetap berada di tahanan, memerintahkan barang bukti dengan keseluruhannya ada 49 item dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan bukti dari perkara Hendra Kurniawan dan barang bukti yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa tetap terangkum dalam berkas perkara. Membebaskan dia perkara kepada terdakwa sebesar Rp10.000. Demikian, begitu sudah merapat permusyawaratan yang dihadirin Pengadilan Negeri Jakarta pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 oleh Amsyar Sadanakun sebagai hakim tua, Hendra Yudi Sidawan Sadanakun menuntut hukum dan Yuyanto Sadanakun menuntut hukum masing-masing sebagai hakim anggota. Untuk amanah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 oleh hakim tua tersebut dengan didampingi hakim anggota dibantu oleh Saifuddin S.H. dan Markus B. Situ S.H. panitia pengganti pada pengadilan tersebut serta diatur oleh Mahendra B. S.H. M.H. penuntut umum dan kawan-kawan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan terdakwa yang didampingi oleh para penasihat hukumnya. Baik. Sudah saudara dengarkan ya, putusan ini, saudara sudah membacakan tadi. Terhadap putusan ini ada hak saudara untuk terima dan tidak terima, kemudian menyatakan banding atau berpikir terlebih dahulu selama 7 hari. Kami tanyakan kepada saudara.